Hey 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 football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video yang cukup singkat ini, brother, kita akan membahas inilah alasan kenapa ditunda laga Timnas Indonesia U19 melawan Gimnastik Tarragona. Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol jempol di bawah video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke brother, seperti kita ketahui bersama, pertandingan uji coba Timnas Indonesia U19 versus Gimnastik Tarragona dipastikan diundur menjadi Kamis tanggal 7 Januari 2021. Sebelumnya brother, Timnas Indonesia U19 melawan Gimnastik Tarragona akan dilangsungkan pada hari Minggu, hari inilah brother, tanggal 3 bulan 1 Januari ini, namun laga tersebut ditunda. Ditundanya laga Timnas Indonesia melawan Gimnastik brother membuat para pecinta sepak bola yang mencintai Timnas Indonesia bertanya-tanya, kenapa diundurnya laga Timnas Indonesia U19 versus Gimnastik tersebut? Mendengar hal tersebut, Sekjen PSSI Yunus Nusi pun angkat bicara brother. Yunus Nusi menjelaskan mengenai perubahan jadwal uji coba Timnas Indonesia di Spanyol. Menurut Yunus Nusi, jadwal yang beredar bisa berubah karena menunggu pemberitahuan dan approval dari Federasi Spanyol dan FIFA, kata Yunus Nusi. Dia juga menjelaskan brother bahwa uji coba dengan klub saat ini berbeda dengan saat di Kroasia beberapa bulan yang lalu. Hal itu tersebut mengartikan brother bahwa masih ada kemungkinan laga-laga tersebut akan berubah jadwalnya. Ya, jangan kecewa, kita akan tetap setia menonton Timnas Indonesia dimanapun dan kapanpun. TC di Spanyol kali ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U19 sebelum tampil di Piala Asia yang berlangsung pada bulan Maret 2021 mendatang di Uzbekistan. Namun banyak kabar yang beredar bahwa Piala Asia akan ditunda kembali. Namun kabar tersebut brother belum 100% benar adanya. Belum ada pernyataan resmi dari pihak AFC. Oleh sebab itu brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia U19 yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol suka di bawah video ini. Komen sebanyak-banyaknya brother. Salam hormat Timnas Indonesia.